Kenapa, Mas? Ngeliatinnya gitu banget. Dari awal aku tahu kalau kamu akan menjadi istri aku. Halo. Mas, ibu masuk rumah sakit, Mas. Stop. Saya ke sana sekarang. Ibu Anda terkena stroke. Astagfirullahaladzim. Bilqis, ibu minta kamu mau ya menikah dengan anaknya ibu, Rayhan. Gimana keadaan Mama? Baik-baik saja kan, Ma? Maafkan Rehan ya, Ma. Belakangan ini, Rehan selalu sibuk. Tidak sempat menengok Mama. Rehan, Mama ingin kamu cepat menikah. Mama tenang aja ya. Rehan ada rencana ke situ. Tapi yang terpenting sekarang, Mama harus sembuh dulu. Iya, nak. Mama ingin kamu menikah dengan Bilqis. Dia gadis yang baik. Dia yang selalu menemani Mama di rumah dan bantuin Mama. Bilqis, kenalkan. Ini anaknya ibu, Rehan. Maaf, Bu. Bilqis mau permisi keluar dulu. Rehan, Bilqis itu gadis yang baik, soleha. Dia itu insya Allah gak bakalan macam-macam. Dan juga insya Allah bisa membahagiakan kamu, nak. Rehan hargai keputusan Mama. Tapi Rehan punya calon sendiri, Ma. Ya, dan Rehan pengen mengenalkan kepada Mama. Ini Shena, calon istri Rehan, Ma. Mama. Terima nikahnya Shena binti Adam dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Mudah-mudahan pernikahan ini membawa kebahagiaan untuk anakku. Tiketnya udah saya siapkan di tasnya. Oke, kasih sayang. Kamu mau kemana? Rehan harus ke Jerman, bertemu dengan investor. Sayang, kamu
perlu jagain mama ya. Pasti sayang, pasti aku akan jaga. Rehan pergi dulu ya, Ma. Han, kamu lupa ya dengan kebiasaan mengucapkan salam. Salam itu kan untuk keselamatan kamu juga. Maaf ya, mama harus mengingatkan kamu. Kalau bukan mama, siapa lagi? Shena, mama mau dibawa kemana? Tenang, Ma. Shena mau bawa mama hirup udara segar. Supaya mama gak bosan. Oke? Kenapa ke kolam renang, Shena? Pemandangannya di sini bagus, Ma. Mama tunggu sebentar ya. Shena mau ambilin mama bubur dulu. Ntar lagi dia gak akan selamat. Yes. Udah satu orang aku singkirkan. Astagfirullahaladzim. Pak, kita kembali ke rumah ya, Pak. Handphone saya ketinggalan. Baik, Pak. Iya, Pak. Jangan-jangan Mas Ray. Shena, ada apa? Mas, Mama, Mas, Mama. Masya Allah. Mama bisa berenang. Mama, Mama. Shena, Shena, tolong bantu. Tolong bantu. Bantu, Mama. Bantu, Mama. Bantu, Mama. Pegang, pegang. Bismillah. Bantu, Mama. Mama, Mama. Ibu Anda tidak apa-apa. Hanya lemas nanti setelah istirahat. Beliau akan pulih kembali. Oh, syukur Alhamdulillah. Kalau begitu saya permisi ya. Iya dokter, terima kasih. Sama-sama. Maafin aku Mas, ini semua salah aku. Aku gak bisa jaga Mama dengan baik. Shena, Shena, udah. Gak apa-apa kok ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Mama jatuh ke kolam renang? Aku hanya ingin suapin Mama bubur di dekat kolam renang. Supaya Mama gak bosan di dalam rumah terus, Mas. Shena, sudah-sudah. Kamu jangan sedih. Ini hanya musibah. Yang terpenting Mama baik-baik saja. Ya, sudah ya. Oke? Okay. Nggak jadi pergi. Aku akan batalkan. Jangan, Mas. Mas, jangan batalkan. Ini semua kan untuk masa depannya, Mas. Kamu harus bangun kepercayaan di depan kolega-koleganya, Mas. Ya, aku juga maunya seperti itu, Shena. Tapi keadaan Mama sekarang... Kamu udah nggak percaya lagi sama aku? Aku masih bisa kok urusin Mama. Aku janji aku nggak akan bawa Mama ke dekat kolam berenang lagi. Aku akan jaga Mama baik-baik, aku janji, Mas. Aku akan lebih hati-hati sekarang sama Mama. Tapi kamu gak boleh batalkan. Kamu harus pergi. Ini kan untuk masa depan kita, Mas. Syukur, Mama udah sadar.
Mama, Shena bawain makan malam Mama. Mama udah bisa makan sendiri kan? Shena taruh deket Mama. Kamu mau kemana? Oh, Shena mau jalan dulu, Ma. Mas Rahan kan gak di rumah, jadi bete nih sendiri. Tapi udah ya, Ma. Teman-temannya Shena udah nungguin. Assalamualaikum. Ya, dia gak bisa kemana-mana. Ya Allah, baca salam saja dia belum bisa. Dengan begini, Raihan gak akan pernah tahu apa yang terjadi di rumah ini. Kalau dia telepon terus gak ada yang angkat, pasti dia pikir semua orang udah tidur. Dan aku bebas pergi sama Brandon. Siapa lelaki yang semalam kau bawa? Mama lihat, tadi malam kamu pulang dengan lelaki lain ke rumah ini. Terus kenapa? Kalau aku bawa laki-laki lain ke rumah ini, Mama mau marah. Dengar ya, Ma. Aku gak takut sama Mama. Dasar mertua lebay. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata dia tidak sebaik yang aku kira. Sarapan saya mana? Ini Bu, sudah siap. Sarapan mertua saya mana? Ini juga sudah siap. Iya, biar saya yang bawa. Ita, kamu kapan terakhir pulang kampung? Kapan ya? Sudah lama tuh, Bu. Lupa saya. Ya udah. Kalau gitu hari ini kamu pulang aja. Tapi sebelum hari Sabtu depan, kamu udah harus balik ya. Loh, memangnya ada apa tuh, Bu? Jangan banyak nanya ya. Iya, baik. Maaf ya, Bu.
Sekarang saatnya aku coba singkirkan Roma lagi. Mama? Mama? Aku harus telepon Rehan. Dia harus tahu apa yang terjadi. Hubungin Mas Raihan. Mama mau ngadu ke Mas Raihan tentang aku semalam. Enggak, Sena. Bohong. Pasti Mama mau ngadu. Sekarang Mama udah gak bisa hubungin Mas Raihan lagi. Dan kalau Mama masih nekat, aku bisa jahit mulut Mama supaya Mama gak bisa ngomong sekali. Ya kan? Kita udah mah nggak apa-apa. Barang rusak kan bisa dibeli lagi. Yang penting Mama nggak apa-apa ya. Bu, kamu boleh pergi sekarang. Baik. Permisi. Kita mau kemana? Kita mau pulang kampung, Ma. Dia kan udah lama nggak cuti. Kesian juga. Udah, pergi aja sana. Mama, Mama nggak usah khawatir. Kan ada aku di sini jagain Mama. Sekarang di rumah ini cuma ada kita berdua. Nampi. Baik-baik aja kok, Mas. Udah, Mas gak perlu khawatir. Ya, tapi kenapa tadi malam aku telepon, gak diangkat-angkat? Mungkin aku udah tidur, Mas. Tadi pagi, Mama lagi latihan jalan. Lemes-lemesin kaki, gak sengaja nyenggol telepon rumah. Jatuh jadi rusak deh, Mas. Tapi Mama gak apa-apa, kan? Mama baik-baik aja kok. Justru makin membaik sekarang. Ya, baik. Sayang kamu. Thank you.
gue aja ya. Sen ah! Sen! Kenapa sih, Ma, manggil-manggil? Kamu itu sudah punya suami. Kamu tidak boleh membawa lelaki lain ke kamar suami kamu. Kamu gak ngerti dosa ya? Pusing ya, malam-malam gini dengar ocehan Mama. Mama, sekarang lebih baik tidur, oke? Okay? Mama gak bakalan bisa tidur sebelum laki-laki ini keluar dari rumah ini. Suruh dia pergi dari sini. Bisik. Biar rasain. Mama, sekarang Shena akan bawa Mama ke tempat peristirahatan yang panjang banget. Sini ya. Rehan akan mencari Shena dulu, Maya. Ya, Maya? Mama tenang aja. Rehan akan kembali lagi. Rehan janji, Ma. Mama tenang ya. Mama tunggu sini. Shena! 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 Shena, buka pintunya. Shena, buka pintunya. Shena. 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 Shena, bangun saya. Aku Rehan, Rehan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku tadi ada perampok datang ke rumah.
dirampok. Mama yang pertama mergokin mereka. Situ mama disakitin terus didorong keluar. Pas aku coba nolong, malah nyakitin aku. Kamu tenang sayang, kamu tenang. Kamu baik-baik saja sekarang ya. Aku akan lapor polisi. Trauma sama polisi mas. Kalau aku lihat polisi, aku bisa pingsan ketakutan. Lalu kamu maunya gimana? Rumah kita dijaga satpam aja. Oke, kalau itu mau kamu. Kamu hamil? Banget. Aku menjadi ayah. Mama, mama harus tahu. Mama kan punya cucu. Mama, mama tahu. Shena hamil, ma. Mama kan punya cucu. Kenapa, ma? Kemana? Kenapa sih, Ma? Kan Mama yang mau tinggal sama Rea. Ma, Mama bosen ya di rumah cuma berdua sama Shena. Mama sabar ya, sebentar lagi Mama punya cucu dan Mama gak akan kesepian lagi. Betul, Ma. Masih trauma banget sama kejadian semalam. Gimana kalau kita biar mama istirahat aja dulu? Mama perlu kita panggil dokter. Jangan, jangan mas. Nanti dokter malah kasih mama obat penenang. Efeknya gak bagus buat mama. Kamu benar juga. Sarapan dulu mas. Yaudah, ayo. Aku depan dulu ma ya. Mama istirahat ya. Ya Allah, keluarkanlah aku dan Rehan dari situasi ini. Dari perangkap Shena. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Biar Rehan tidur yang panjang sekali. Kalau selamat, dia masih bisa bangun. Tapi kalau enggak, semua hartanya akan jadi milikku. Ceritanya, Mas. Masih sayang. Itu pasti satpam baru kita. Kamu tunggu sebentar ya. Halo. Ya, aku baik-baik aja. Sayang, hari ini Raihan tahu kalau aku hamil. Tapi dia pikir anak kita anak dia. Kan? Nggak bosan lagi kan di kamar?
Kenapa, Ma? Sebentar, Ma, ya. Maafkan Rehan ya. Rehan terpaksa melakukan ini. Ini adalah permintaan Shena. Rehan takut kalau permintaannya tidak dituruti, nanti bayinya kenapa-napa, Ma. Rehan janji, Rehan akan jemput Mama lagi. Ya Allah. Rehan sama sekali gak tahu kalau anak yang dikandung istrinya itu anak orang lain. Anak hasil perselingkuhan istrinya. Mau baik-baiknya di sini.
Sekarang, mamanya Raihan bukan lagi jadi penghalangku. Setelah keluarga ini hancur, aku akan singkirkan Mas Raihan. Mas, kamu belum kasih uang kontrakan mama ya? Astagfirullahaladzim. Nanti aku transfer kamu, kamu tolong bayarin. Jangan lupa, kamu beli keperluan mama. Iya, Mas. Mas, nanti pulang kerja seperti biasanya kan? Jangan mampir-mampir dulu ya, Mas. Aku sendirian soalnya di rumah. Ya tentu dong, sayang. Aku kangen sama baby kita. Ya, baby ya. Berangkat ya. Berangkat. Kamu baik-baik di rumah sendiri ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Yes. Aku dapat uang shopping lagi. Maaf ya, Bu. Dengan terpaksa saya nggak perpanjang lagi. Karena selama ini sudah 6 bulan, Ibu belum bayar kontrakannya. Saya akan bebasin semua hutang kontrakan Ibu. Kalau memang Ibu nggak sanggup bayar, tapi maaf Bu, dengan satu syarat. Ibu harus keluar dari sini. Karena Ibu tahu juga, saya butuh uang. Maaf ya, Bu. Bu, tunggu. Maaf, Bu. Emang rumah anak Ibu di mana? Ya, kalau nggak tahu gimana nyarinya, Bu. Ya, durhaka banget ya tuh anak si Ibu. Sama aja kayak dibuang di sini. Dikontrakin, cuman di Ibu sia-siain doang. Kasian ya. Sabar ya, Bu ya. Sayang, dia udah pergi. Ya, sudah lama saya tidak menengok mama. Permisi Pak, saya mencari ibu saya. Oh saya nggak tahu. Kebetulan saya baru kemarin pindah di sini. Tadinya rumah ini kosong. Kosong? Iya. Oh, terima kasih. Mana ya? Dah,
cari ibunya ya, Mas? Oh, iya. Gimana sih si Mas ini? Ibunya ditelantarin. Kemarin ibu yang punya rumah terpaksa ngusir. Gara-gara si ibu gak bisa berkontrakan tuh. Ibu saya kemana? Maaf, Mas. Saya gak tahu. Misi, Mas. Iya. Jadi selama ini Sienna tidak mengurus mama. Uang kontrakan, keperluan mama. Kenapa Sienna melakukan ini? Sebelum anak ini lahir, kamu udah bisa ngerebut harta ini. Tenang aja, aku udah punya rencana. Kalau gitu, aku mau dalam bulan ini kamu udah bisa ngabisin Rehan, ya? Sienna! Sienna, buka pintunya! Sienna! Mas! Mas! Saya bisa jelasin semuanya, Mas. Kenapa dia ada di kamar? Kamu kan siapa-siapa? Jangan mas. Bohong, kamu! Tidak ada hubungan apa! Mas! Kemana, kamu? Mas! Mas! Jangan ganggu istri kamu! Bunuh dia. Bunuh dia, Rehan. Kamu bisa masuk penjara. Kenapa semua jadi seperti ini? Siapa dia? Siapa-siapa, Mas. Aku gak mungkin mengkhianati kamu. Lalu kenapa dia ada di dalam kamar? Karena tadi perut aku sakit banget, Mas. Aku gak mau mengganggu perjalanan kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku tahu mungkin penjelasan aku gak masuk akal. Kalau kamu mau ceraiin aku terima kok, Mas. Sienna, di mana Mama sekarang? Aku datang ke rumah kontrakan, tapi Mama nggak ada. Tetangga bilang kalau Mama sudah diusir karena Mama tidak membayar rumah kontrakan. Setiap bulan aku kasih kamu, kenapa kamu nggak bayar? Mas. Jangan mojokin aku dengan pertanyaan-pertanyaan kamu. Aku ini banyak utang, Mas. Aku malu mau minta tolong sama kamu. Jadi maksud aku tuh meminjam uang mama kamu dulu. Puas kamu sekarang? Kamu kalau ada masalah, kamu ngomong sama aku. Aku akan bantu kamu. Tapi bukan gini caranya. Kamu lihat akibat perbuatan kamu, aku nggak tahu mama ada di mana sekarang. Aku salah menilai kamu, Rehan. Aku pikir kamu laki-laki yang kuat, yang bisa jadi tumpuan hidup aku. Ternyata
Ternyata kamu hanya laki-laki yang cengeng yang bisanya hidup sama mama, mama dan mama lagi. Ceraiin aku aja, Mas. Aku lebih baik hidup sendiri daripada disakitin terus seperti ini. Aku gak kuat lagi sama mama kamu yang dari awal emang udah gak suka lagi sama aku. Biar aku hidup sendiri, Mas, sama anak kita. Silakan cari mama kamu. Shena, Shena, tunggu Shena. Biarin aja aku pergi, Mas. Aku tahu kamu pasti gak bisa maafin aku lagi. Dan aku gak bisa hidup sama orang yang gak cinta lagi sama aku. Shena, maafkan aku. Aku tidak akan menceraikan kamu. Kamu sedang mengandung bayi kita. Maafkan aku. Maafkan aku, Mas. Aku tahu, Rehan. Kamu gak akan bisa hidup tanpa aku. Stop, aku. Masya Allah, Ibu. Ibu kenapa ada di sini? Karena tahu Ibu di sini. Ibu sabar ya. Mama, mama kemana aja sih? Rehan mencari mama. Ya Rehan, aku nemuin ibu udah dalam keadaan kayak gini. Maafin Shena ya. Ini semua salahnya Shena. Gara-gara Shena, jadi diusir dari kontrakan. Maaf ya, Ma. Kak, kayaknya kita harus cepat bawa ibu ke dalam deh. Kasian soalnya dia kedinginan. Ayo, kita bawa masuk. Segera kok, segera kok. Nih, bayaran buat kamu. Kak, aku ngelakuin ini semua ikhlas kok, tanpa mengharapkan apapun. Udah ambil aja. Shena. Tidak usah dipaksakan. Tidak semuanya bisa dihargai dengan uang. Bilqis, terima kasih ya. Kamu telah menjaga mama. Saya tidak bisa membayangkan jika tidak ada kamu bagaimana keadaan mama. Sama-sama, Kak. Ibu itu udah seperti ibu kandung aku sendiri. Oh iya, Kak. Kayaknya ibu udah tenang. Kalau gitu, Bilqis pamit dulu ya. Butuh Bilqis lagi, Bilqis bakalan kesini, ya? Mama, Mama lepasin dong tangan Bilqis ya. Kesian dia, Ma. Bilqis kan ada urusan yang lain.
Mama kenapa, Ma? Mama gak mau Bilqis pulang. Mama mau dirawat sama Bilqis. Bilqis, kamu mau merawat mama saya? Aku bakalan rawat ibu di sini. Baru aja mau bertindak sama Raihan, mamanya tiba-tiba ke rumah. Bawa si Bilqis lagi. Aduh, nambah-nambahin penghalang aja. Sayang, kalau begini, masalah kita gak akan selesai sampai anak kita lahir. Shena, kamu telepon siapa? Apa Mas Raihan dengar pembicaraanku di telepon? Kalau dia tahu ini bukan anaknya, dia pasti akan usir aku dari rumah ini. Selama ini kan dia mau bertahan sama aku, pasti gara-gara anak ini. Aku tahu. Kamu pasti marah. Tapi kamu tolong mengerti aku. Gimana kalau kamu ada di posisi aku? Aku gak bisa menolak permintaan mama. Syukur deh. Kayaknya Mas Raihan gak ada reaksi pembicaraan aku sama Brandon. Gak usah khawatir, Mas. Aku ngerti kok. Makasih ya. Kalau gitu Bilqis permisi dulu ya. Ya Bilqis. Ada apa, Ma? Enggak, Ma. Raihan tidak bisa menceraikan Shena. Dasar mertua lebay. Berani-beraninya dia suruh Raihan ceraiin aku. Aku harus selesaikan semua malam ini. Mama kan tahu. Allah paling benci dengan perceraian, Ma. Dan Raihan tidak akan menceraikan Shena kalau alasannya tidak jelas. Anak itu bukan... Alhamdulillah tuh kalau semuanya baik. Salaminnya buat semuanya. Nanti kalau urusannya udah beres, Bilqis bakalan kesana bilangin ya. Thank you.
bukan apa, Ma? Mama? Ma, kenapa, Ma? Ma? Itu Bilqis? Bilqis? Ya Allah, ada apa lagi itu? Selamatkan mereka, ya Allah. Alhamdulillah, untung saja cepat dibawa ke sini. Jadi nyawa mereka bisa tertolong. Ya, walaupun kondisi mereka berdua saat ini masih dalam keadaan kritis. Kalau begitu saya permisi. Ya Allah, sepertinya ada yang ingin membunuh aku dan keluargaku. Tolonglah kami, ya Allah. Berikan kami petunjuk mana yang batil dan mana yang benar. Amin. Tahu, ibu masuk juga. Mas, kamu cepat sembuh dong, Mas. Kamu jangan ninggalin aku sendirian. Ayo dong, Mas, bangun. Kamu mau kan lihat anak kita lahir? Bangun ya, Mas. Ya, Bu. Ada apa, Bu? Mau saya lapor polisi untuk menyelidiki kenapa bisa kestrum gitu. Kurang ajar juga nih mertua, pakai mau lapor polisi. Heh, ngapain kamu ikut-ikut kesini? Tugas kamu kan buat jagain rumah saya. Ayo pulang aja. Dan kamu gak usah dengerin omongan mertua saya ini. Ngapain coba laporin polisi? Semua ini kan hanya kecelakaan aja. Cepetan pulang sana. Iya, iya. Cepetan! Ya, saya permisi, Bu. Mama mulai macem-macem ya sekarang. Nah sekarang, saya akan pastiin Mama gak pernah pegang kertas sama pulpen lagi. Daripada ngomongin ngaco sama orang. Lebih baik pulang aja. Nanti aku akan suruh orang jemput Mama ya. Ma, Mama akan aku kurung di sini sampai berita duka citanya Raya keluar. Ya Allah, aku gak akan tidur sampai engkau mau menyelamatkan dan menyembuhkan anakku. Sembuhkan dan selamatkan anakku, ya Allah. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta. Hidayah yang membuka mata hati.
gak boleh buang-buang waktu lagi. Sekarang saatnya kamu mati, Rehan. Dan semua harta kamu akan menjadi milikku. Rencana aku akan tercapai. Halo mantan mama mertua. Sekarang aku udah jadi janda. Jandanya Raihan. Sebenarnya sekarang kamu nggak penting sih ada di sini. Jadi ya boleh milih. Jadi pembantu boleh, mau keluar juga silakan. Tapi ya, gak boleh bawa apa-apa dari sini. Karena rumah ini dan semua di dalamnya adalah milikku. Aku kan jandanya Raihan. Jadi aku ahli waris kekayaannya Raihan. Sebentar lagi mama akan dengar ambulans kesini. Mereka pasti bawa jenazahnya Raihan. Raihan? Apa benar Rehan aku sudah meninggal? Ya Allah. Oh, kenapa? Mama marah. Silakan, ayo. Coba, marahnya mana? Angkat lidah aja gak bisa, mau coba marah. Sekarang, kalau kamu masih mau di rumah ini, cepetan ke dapur masaknya. Kalau enggak, kamu akan tahu akibatnya. Ayo masak cepet, yang enak. Kenapa bengong aja, Ma? Mama masih bisa masak kan? Nulis aja masih bisa, masa-masak gak bisa. Cepetan, ayo. Ada apa lagi sih? Mau dicuci dulu. Hidup. Masih ada nadinya. Tapi lebih bagus begini. Kalaupun mama mati, pasti orang pikir gara-gara usia. Gak ada yang bisa salahin aku. Gimana Papa, keadaannya sudah membaik? Ya, saya sudah merasa lebih baik, Suster. Kemajuan Bapak sangat cepat. Baru semalam melewati masa kritis, tapi sekarang jauh lebih baik. Ya.
Suster lihat ibu saya tidak? Semalam saya sempat melihat, tapi sepertinya sama istri bapak disuruh pulang. Pulang? Oh. Permisi bapak. Suster. Iya pak. Siapa yang melepas oksigen saya? Maaf, saya tidak melihat bapak. Saya juga tidak melihat wajahnya. Tapi saya tahu ada seseorang yang masuk ke dalam kamar. Di mana pasien yang masuk pertama saya? Bilqis, ya. Dia masih dirawat di ruang ICU, bapak. Keadaannya masih kritis. Sepertinya keadaan dia jauh lebih parah daripada bapak. Astagfirullahaladzim, Bilqis. Bisa saya melihat dia? Boleh, bapak. Asalkan bapak sudah kuat jalannya. Saya rasa saya bisa. Nanti pak, saya bantu. Tidak, bapak, susah. Saya bisa saja. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Pemurah. Berilah kesembuhan kepada Bilqis. Tolong dia, ya Allah. Semoga kamu cepat sembuh, Bilqis. Santai aja sayang. Paling lambat juga besok kita dapat kabar dukanya dari rumah sakit. Terus waktu kamu cabut oksigennya ada yang lihat nggak ya? Aku tahu kok kapan harus bertindak. Terus gimana dengan mamanya? Ya, mamanya kita biarin aja di kamarnya sampai dia benar-benar mati. Aku juga nggak tahan lagi hidup serumah sama mertua lebay kayak dia. Udah capek bersandiwara, sayang. Aku harap malam ini adalah awal kebahagiaan buat kita sama anak kita yang belum lahir. Iya, sayang. Sandiwara dan kamu cuma ingin harta aku aja. Iya. Saya. Jangan. Kamu jangan pegang saya. Kamu udah nyakitin saya. Kamu udah nyakitin ibu. Aku kecewa sama kamu. Kamu mencuri. Jadi.
Pak. Saya mau laporan, Pak. Bos saya ditipu, mobilnya dibawa kabur. Saya perlu ambulans. Segera. Alamat saya Jalan Cendrawasih nomor 5. Terima kasih. Panik nih, kita lagi dikejar-kejar. Beneran, beneran aku gak kuat, sayang. Aku sakit banget. Iya, aku tahu, tapi sabar dulu sebentar dong. Kamu mau ditangkap polisi? Beneran, awas! Sadar, Ma. Maafkan Rehan ya, Ma. Selama ini Rehan tidak menjaga Mama. Rehan janji, mulai sekarang Rehan akan terus menemani Mama. Ternyata Shena bukan istri yang baik, Ma. Rehan sadar sekarang. Oh ya, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Mama. Gimana kabarnya? Kenapa, Ma? Mama mau bicara sesuatu? Udah, Mama ngomong aja. Mama mau apa? Mama itu di depan Bilqis. Rehan ini sekarang Duda, Ma. Tidak ada yang mau bersama Duda. Ya, untuk masalah ini kita bicarakan nanti ya, Ma, ya. Bilqis. Au.
jadi istrinya Rehan. Rehan kembali. Rehan.